Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak ibu, dulur-dulur kaum muslimin kaum muslimat, dulur-dulurku arek-arek Surabaya, arek-arek Jatim dan sekitarnya, jenengan tahu, sampean tahu apa yang terjadi di Palestina sekarang? Genosida, pembantaian luar biasa kejamnya. Berapa korban? 40.000. 40.000 itu banyak atau sedikit? Ini Surabaya kan? Ini Surabaya kan, 40.000 itu, bapak ibu, tulur-tulur, sama seperti kapasitas Al-Akbar yang membludak. Itu tapi jumlah korban jiwa, jumlah korban jiwa pembantaian oleh Israel. Dan itu pun masih yang paling terakhir, belum yang sebelum-sebelumnya. Peristiwa Nakbah tahun 47. Masih banyak lagi, dan belum hari-hari setelah, dan hari-hari itu sejak tahun 48, bapak ibu sekalian, dulur-dulur, pembantaian Israel itu berlangsung sangat lama di Palestina. Karena memang apa yang mereka inginkan itu genosida, kejam atau tidak Zionis itu, Yahudi Zionis itu kejam atau enggak? Sekejam itu bapak ibu, bahkan lebih kejam. Masih ada di samping kekejaman itu kebodohan dari umat Islam sendiri, dari kita-kita sendiri. Kalau saya bicara soal bodoh, kebodohan kita pasti yang ada adalah ini. Pikiran, ada pikiran yang salah dari umat Islam. Satu, bapak ibu dulur-dulurku, para penguasa kaum muslimin, penguasa negeri-negeri muslim. Gini ceritanya. Kemarin di PBB 143 negara mendukung kedaulatan Palestina. Enak ya? Segitu banyaknya yang mendukung gerakan, yang mendukung kedaulatan Palestina. Saya tanya, mana yang berusaha mengusir tentara Israel? Mana langkah aksi nyata? Gercepnya kekuatan politik penguasa kaum muslimin di seluruh dunia itu masih kalah gercep sama LSM dan juga lembaga-lembaga filantropi. Mereka punya tentara, mereka punya kekuatan. Indonesia ini termasuk 5 yang terkuat. Tapi mana? Mana yang diturunkan untuk mengusir Israel dari tanah Palestina? Allahu Akbar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh penguasa kaum muslimin di seluruh dunia saat ini? Usir Palestina dengan usir Israel dengan jihad, dengan tentara. Usir Zionis Israel dengan jihad, bersatu di bawah satu khalifah. Bapak ibu, dulur-dulurku, arek-arek Surabaya, arek-arek Jatim dan sekitarnya, bukan hanya pemimpin kaum muslimin saja. Kita lihat orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang mengaku muslim, mereka masih saja ada yang terang-terangan membela Israel. Bodoh atau enggak itu? Genosida didukung, ngaku muslim, membunuh satu
jiwa kaum muslimin itu finar di neraka. Ini mendukung genosida 40 ribu bahkan jutaan korban-korban sebelumnya. Pintar atau tidak umat muslim yang mendukung Israel itu? Pintar atau tidak muslim yang mendukung Israel Zionis itu? Pintar tidak? Harusnya kaum muslimin itu menyalahkan Zionis Israel. Tapi yang disalahkan siapa? Hamas, pejuang Islam, pejuang jihad yang mengusir Israel. Pintar atau enggak itu? Adik-adik-adik yang masih usia SMP ke bawah, SD. Oke, adik-adik. Ya. Pintar atau tidak muslim yang mendukung Israel itu? Anak kecil tahu. Kenapa yang malah mengaku influencer malah membela Zionis Israel? Itu kebodohan umat Islam saat ini. Banyak yang di atas mendukung kedaulatan tapi tidak mengirim kekuatan. Yang di bawah malah dukung, malah nyalahkan pejuangnya. Aneh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, dulur-dulurku arek Surabaya, arek Jatim dan sekitarnya. Ada beberapa yang perlu kita tahu tentang masalah Palestina. Satu dan hanya satu sebetulnya. Palestina itu punyanya siapa? Palestina itu punyanya umat Islam. Sejarah awalnya Palestina itu diserahkan sukarela oleh penduduknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diserahkan secara sukarela, tidak ada tentara. Lalu kemudian Palestina direbut lagi oleh pasukan salib. Kenapa? Karena waktu itu khalifahnya ada dua. Ada dua kekuasaan Islam waktu itu. Berpecah, umat Islam lemah. Nah sekarang umat muslim, umat Islam sekarang terpecah jadi berapa? Dua aja Palestina sudah direbut. Apalagi sekarang. Tambah lemah gak umat Islam saat ini? Lemah atau tidak? Waktu itu kaum Palestina direbut pasukan salib karena kekuasaan Islam ada dua. Baru kemudian ketika disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin kalau kalian main gamenya, kemudian Palestina bisa direbut lagi oleh umat Islam. Maka pelajaran yang perlu diambil, harusnya Palestina itu kalau mau selamat pemimpinnya harus ada berapa? Pemimpinnya harus tunggal. Tidak boleh ada pemimpin kedua, tiga, dan kelima puluh dan seterusnya. Dan juga harus memimpin dengan apa? Pemimpin umat Islam dengan sistem khilafah. Bapak Ibu, dulur-dulurku arek-arek Surabaya, Palestina itu sekali lagi punyanya umat Islam. Bung Karno itu pernah bilang, kalau Palestina dan Indonesia itu satu bersaudara, satu persaudaraan. Benar. Kenapa? Karena dulu Sultan Abdul Hamid II adalah khalifah yang sama yang mengirimkan pasukan-pasukan untuk membantu kaum muslimin di Nusantara melawan Belanda, memberikan kapal untuk berangkat haji. Sultan Abdul Hamid II juga adalah orang yang sama yang menolak Theodor Herzl untuk menyerahkan tanah Palestina ke tangan Zionis Yahudi. Satu pemimpin, wahai kaum muslimin muslimat, satu pemimpin Bapak Ibu, satu pemimpin, pemimpin tunggal khalifah waktu itu Sultan Abdul Hamid II yang membela Palestina sekaligus melindungi Indonesia pada waktu yang bersamaan. Bapak Ibu sekalian, two state nation itu bukan solusi karena Hindia Belanda juga two state nation. Kalau mau Palestina merdeka, satukan dengan kekuatan Islam. Jangan ragu, jangan bingung, tidak perlu kompromi. Kalau kita mau Palestina bebas dari penjajahan,
kita tegakkan kembali, kompak memberi satu solusi. Tegakkan kembali khilafah, 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 khilafah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.